Ini safety-nya lebih aman lah kalau misalnya ini safety-nya lebih aman nih. Coba buat gerak-gerak, boleh dicoba ini. Welcome back to channel 86 Risa Racing School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku udah di rumah Pak Haji nih, di rumah produksi Werpak ya, men. Yeah. Tadi dari Tasik latihan, terus sorenya langsung berangkat ke rumah Pak Haji karena Pak Haji nelfon mau fitting Werpak sama nge-review Werpaknya Gordon ya, teman-teman. Bagi kalian yang mau pesan baju balap, boleh ada di IG-nya Gordon Official, Gordon MX, dan kita nanti mau review Werpaknya Gordon yang terbaru pokoknya. Ini yang terbaru. Kalau kemarin-kemarin kan sekarang mau di-review malam ini sama Pak Haji juga. Ini ada yang lagi nyoba, ada Pak. Pak. Di sini, Pak. Gelap euy. Ini model werpak-werpaknya nih. Enggak fisik kemarin. Ini model werpak-werpaknya. Ini ada protektor lututnya terus. Nah, terang sekarang. Ya, Bu, terang. Ini bedanya apa, Pak Haji? Sama yang ini, Pak Haji. Yang premium. Oh, ini yang premium nih. Ini yang premium. Ininya kerutan, ada kerutan di bawah, pasti lebih nyaman, terus lebih kalau celana zaman sekarang mah nyetrit menurutnya. Lebih leluasa karena ada. Iya, lebih leluasa ini. Ininya meral ininya. Tuh, ininya elastis. Coba elastis. Men. Jadi sengaja pakai ini tuh, jadi elastis. Ini lebih jadi nggak bikin pegel ke betisnya. Bikin pegel ke betisnya. Perbedaannya sama yang ini ya. Nah, kalau yang ini kan nggak ada kerut-kerutnya nih. Kalau yang ini nggak ada kerut-kerutnya. Ini ada nih. Kalau ini tipe yang premium. Ini tipe yang premium. Kalau yang premium. Ini? Ini yang standar. Ini yang standar, tapi protektor ininya sama. Ya, protektornya sama. Sama-sama yang premium, cuman ini beda dari kaki, beda ada kerutannya. Terus apalagi nih, Pak Haji, yang bedanya dari yang premium ini, Pak Haji? Protektor ya? Elbow insert. Itu buat tangan nih, pelindung sikut. Tapi ini belum dipasang sliding padnya. Nanti kalau udah dipasang sliding padnya, jadi kayak ini nih. Nah, kayak ini. Nih mau dipasang nih. Kalau habis bisa diganti. Tuh, kalau habis teman-teman bisa diganti. Ini bisa ini dijual di pasar nggak? Dijual di pasar. Ini jual. Ini langsung sama Pak Hajinya nih, ada Pak Hajinya. Karena gaya balap sekarang tuh sikut tuh nempel. Tuh, karena gaya balap sekarang itu kayak Marquez lah ya, Pak Haji ya. Nempel sikutnya ya. Marquez Horizon. Ini beda. Terus apa lagi, Pak Haji? Yang premium sama yang ini bedanya? Kulit beda. Kulit. Nah, dari kulit coba men. Ini kulitnya relatif lebih ringan. Oh, ini lebih ringan. Terus lebih halus kayaknya ya? Ya, lebih halus. Ya, Pak Haji ya, lebih halus? Oh, ini lebih lembut. Ini yang ini lebih lembut nih, yang premium. Terus kelebihan dari Werpak ini, Werpak Gordon mau yang premium atau yang itu, dia rongga-rongganya itu presisinya bagus gitu tuh. Tuh, jadi nggak bikin gerah tuh. Ya kan, nggak bikin gerah. Jadi rongga-rongganya angin masuk, jadi kita pakainya nggak terlalu panas ya, gitu, nggak terlalu panas. Semuanya full ada lubang udara, semuanya full. Terus lubang udara ini belum ada nih di Indonesia nih, belum ada. Ini baru ada Gordon aja nih, dari Gordon aja nih yang bikin lubang udaranya kayak gini. Biasanya kalau baju balap yang pernah aku pakai, lubang-lubangnya pada gede-gede terus berjauhan gitu. Ya, terus berjauhan dan nggak semuanya full. Emang ada yang minta full, tapi ini rongga-rongganya lebih inilah, lebih keren ini gitu. Terus ini protektor back protektornya. Jadi dijamin ini safety-nya lebih aman lah kalau misalnya ini safety-nya lebih aman nih. Coba buka aja. Tuh.
ini model mojolnya dia kayak kayak model squishy gitu. Mencetak. Nah, ini sudah bersertifikat. Nah, ini coba-coba di tempat yang terang. Ini sudah bersertifikat CE. CE tuh jadi, udah bersertifikat ini, teman-teman. Jadi udah pasti fungsinya sangat berpengaruh ini buat safety kalau punggung jatuh apa gimana, ini udah pasti safety gitu. Udah lebih safety lah ini. Terus ini juga bisa DSO. Ini enggak ada nih bahannya nih di Indonesia nih. Ya Pak Haji enggak ada ini kan Pak Haji di Indonesia? Apa produk Indonesia juga ini Pak Haji? Masuk dari luar. Tuh, ini dari luar teman-teman. Dari luar pokoknya ini. Ini bisa dipasang, bisa enggak. Kalau yang pakai protector back protector pembalapnya terus suka pakai back protector enggak usah dipasang, tapi yang enggak suka pakai back protector ini bisa dipasang ini jadi teman-teman. Jadi sebetulnya pakai warpack ini udah enggak perlu lagi pakai back protector sebetulnya. Ya, udah enggak perlu karena udah aman lah insyaallah. Udah aman ini udah aman. Bersertifikasi gitu, bukan KW-KW gitu. Nah, bukan kaleng-kaleng ini, bukan KW-KW guys. Tuh, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau protector luar mungkin sama ya, cuman ada yang beda, ada yang lebih kecil. Nanti kita lihat yang lebih kecilnya kayak apa. Cuman kalau yang ini yang premium sama aja ya Pak Haji. Beda kalau protector ininya mah ya Pak Haji. Ya. Protector ini sama, yang ngebedainnya ini. Premium beda protector. Oh, premium beda protectornya. Protector yang premium. Itu yang biasa. Oh, ini yang premium beda nih protectornya nih. Bahannya mungkin beda ya Pak Haji. Bahan desain beda nih. Oh iya beda. Oh iya. Tuh, beda. Kalau yang premium ini nih. Oh ini. Nih. Oh iya, ini yang premium pokoknya spesial lah, spesial pakai telur, bisa. Nah, ini yang biasa ya, yang biasa ya. Gitu, yang biasa. Nih, elbow-nya ini sama. Dari kulit lah, yang pasti dari kulit. Nah, ini kalian nanti kalau udah habis elbow-nya nanti kita bisa beli. Bukan. Ini pasti yang pasti ini lebih nyaman nih. Aku nanti mau coba yang bawahnya apa ngeriut gini sama yang enggak gitu. Apa perbedaannya? Yang pasti kalau dari kulit lebih enteng ini, terus lebih halus. Ini yang premium ya, teman-teman. Ini yang premium. Ini yang premium nih, kita berdiriin sliding-in dong. Ini wearpack-nya tim Gordon Racing Team Kakak Alip nih, Kakak Alip. Ini wearpack-nya buat 2020 nih, punya Kakak Alip nih. Keren lah, kalau dari warna udah pasti ini warnanya terang banget ini. Terus insya Allah nggak mudah luntur ya Pak Haji ya, warnanya ya awet ya, tuh warnanya awet ini teman-teman. Nah ini sekarang Dapa nih, udah pakai nih Dapa Pay. Gimana Dapa? Enak nggak wearpack-nya? Enak. Terus? Nyaman. Terus apa lagi? Di badannya pas apa gimana gitu? Kalau model ayana mah nanti? Slim fit, body slim fit nggak? Iya. Jadi ukurannya kalian bisa apa? Minta body slim fit, bisa standar ya. Bisa yang gede juga bisa buat ukuran big size kayak ini nih. Kayak dia nih big size nih. Tangannya enak Pak? Enak. Ini mau habis nggak ini? Nanti kalau belok? Habis lah. Elbow? Bener? Mau dibikin elbow? Insya Allah. Nih dari belakangnya. Ini safety-nya udah pasti nih. Ini busanya dipasangkan yang tadi? Pasang. Terus dari nama-nama sponsor, dari nama-nama itu juga jelas. Ini ada pelik nih, 306 pelik. Felix, nih ada Felix. Wearpack baru nih. Iya wow. Nih, aduh, alhamdulillah nih. Ini Pak Haji suruh nge-review sama nyobain nanti di sirkuit. Mungkin sekarang dicobain di sini dulu. Besok lah, insya Allah kita review di sirkuit ya. Rasanya nyaman atau enggaknya nanti biar ada masukan buat Pak Hajinya juga. Kan ini baru produksi pertama ya Pak Haji ya, wearpacknya ya. Baru produksi pertama nih teman-teman. Wow. Launchingnya belum. Launching nanti ya. Kalau launchingnya ini pasti dibikin booming pokoknya mah ke media sosial. Ya, ini aku mau nyoba. Nih.
mau nyoba wearpacknya dan ini udah ada namanya. Oh, Kristen Gordon Ayaba. Ini wearpacknya gimana nih rasanya? Oke, coach kan udah dari udah dari zaman tahu kapan nih pakai wearpack nih, udah berbagai merek dicoba nih. Sekarang ada wearpack merek baru nih, wearpack merek Gordon. Mungkin wearpack sebelumnya sama yang ini bedanya apa ini? Kerasanya bedanya apa? Ini pas masuk tadi enggak keras gitu, kulitnya enak. Nyaman pas dimasukin dari mulai kaki sampai ke atas ini tangan semua. Pas pertama masuk juga udah enak gitu, udah nyaman dipakainya, terus kulitnya juga enteng, ringan, terus protektornya juga ini ada elbow di sini. Oh iya benar. Ada elbow nih kalau kita nikung good ya kayak Marquez gitu. Ini bisa kena dan kalau habis pun nanti ada katanya spare-nya. Oh, bisa ada, diganti ini. Jadi dijual di pasaran gitu. Dijual di pasaran ini nantinya buat spare kayak sliding pad. Oh, sliding pad-nya mana ini, enggak ada ini. Sliding pad-nya dong. Biar matching gitu. Biar kan? Matching gitu. Ini kan kalau nanti belok elbow, kalau zaman sekarang tuh elbow tuh lagi dikenal elbow gitu. Ini kalau habis bisa diganti nih teman-teman. Bisa diganti. Terus ininya juga nyaman banget. Protektor dalamnya empuk, pokoknya ini empuk, nyaman. Kalau naik motor rongga-rongganya enak nih. Ya. Soalnya banyak ini. Terus presisinya bagus. Presisinya tadi. Bagus ya. Ini dari mulai tangan, ini protektor dalamnya empuk, nyaman, terus ke tangannya juga enggak getek gitu kan. Biasanya kalau ada suka tuh yang getek gitu, kalau enggak geli basah. Apa gimana sih? Bukan apa ya? Kaku gitu, kaku, tapi ini lentur. Ini enak. Ya, kalau bahannya buat gerak-gerak enak enggak, Pak? Ini buat gerak-gerak boleh dicoba ini, buat dalam ini enggak apa-apa. Boleh dicoba ini, Pak. Ini enak. Terus apalagi nanti kalau pas belok naik motor kayaknya nggak kerasa ini kalau kita pakai wear pakai baju biasa gitu. Enteng ini beda lah, ini entengnya beda. Yang pernah kita pakai jaket kulit beren gitu. Kayak kita pakai jaket kulit gitu. Tapi ini safety, lebih safety. Kakinya juga udah nyaman, udah. Tuh, di sini juga ada protektornya juga. Kalo biar kalau yang premium kasih begini ya kan. Oh, jadi lebih main lagi. Lebih beda lagi tuh. Kayaknya lebih enak yang itu. Haji, enakan yang itu kayaknya berarti. Yang pasti lebih enak yang inilah, yang pasti. Tapi ini juga enak banget. Udah nyaman. Nih. Oh, ada lagi nih. Ada oh lagi, iya, ada bener. Lagi protektornya tuh. Ini sama bahannya kayak yang ini ya? Sama. Ya? Sama ya bahannya ya? Oh. Jadi bahan-bahan sejenis ini itu ada di satu di sikut. Di sikut. Satu di sikut. Di tulang di tulang kering, tulang kering, tulang kering. Ini yang rawan patah kan ini tulang kering. Nah. Tulang kering terus di mana lagi? Terus sama di bekan di belakang kan? Belakang. Nah, yaudah. Berarti ada tiga ya. Ya, ada tiga. Bahan yang ini yang udah tersertifikasi itu ada tiga. Ya, bahan yang sudah tersertifikasi itu ada tiga di tulang kering, di sikut sama di back protector. Tuh, jadi kan sliding padnya udah Gordon nih, jadi satu set kan? Semua nih. Gordon. Tinggal pakai sepatu Gordon. Kalau kita beli yang premium dengan harga 9.500, itu kita udah dapat bonus inner suite yang printing. Wow, istimewa teman-teman tuh. Ya. Inner suite yang printing. Wah. Itu yang harga kalau kita beli yang premium. Wah, nggak ada itu teman-teman, nggak ada di tetangga sebelah, nggak ada itu. Free. Pokoknya di tetangga sebelah nggak ada tuh yang kayak gitu. Pokoknya free sarung tangan sama inner ya. 4 ya. Ya. Pak Ji, maaf kalau masalah harga berapa nih Pak Ji, kisaran gitu Pak Ji? Belum nanti. Belum. Hah? DM aja DM. Nggak apa-apa lah, kisaran DM. Dulu lah. Tembusan gitu, tembusan buat teman-teman Pak Ji. Yang ada bocoran. Ya bocoran gitu, kisaran segini sampai segini ya Pak. Dijapri aja ke salman.com. Ya Pak Haji, kisaran ini Pak Haji berapa gitu? 8 ke bawah apa 9 ke atas apa 7 belum, ke bawah gitu? Belum ada. Aduh teman-teman, harganya masih belum ada. Ini nantikan pokoknya video-video selanjutnya aku mau review di sirkuit. Nanti gimana rasanya, terus dipakai naik motornya gimana, terus hasilnya kayak gimana, nanti aku mau kasih masukan lagi ke Pak Haji biar lebih lebih bagus lagi wearpacknya. Gitu. Guys.